Assalamualaikum teman-teman. Hai teman-teman, hai semuanya. Selamat datang lagi di channel Zika Asana ya. Dan di vlog kali ini saya mau bikin pisang goreng keju. Dan ini tuh ada dua pisang, itu gede banget. Pisang apa ya, gak tahu sih, kayaknya sih pisang bawen kalau kata orang Jawa. Kalau menurut bahasa Indonesia sih saya gak tahu pisang apa ya. Dan saya mau kupas dulu, mau digoreng. Anak-anak minta goreng pisang dan ini tuh belum terlalu matang ya, jadi agak masih mangkal-mangkal gitu, jadi agak susah ngupasnya. Apa kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat selalu ya, dan selalu dilindungi oleh Allah, dan semangat selalu. Dan saya potongnya itu mau menyerong aja ya, begitu biar kelihatan lebih cantik dan hasilnya tuh dapatnya banyak. Nyerong-nyerongnya kecil-kecil kayak gitu, kan gede, jadi lumayan lah dapat dua piring kalau udah jadi. Yang satunya buat bumer, ibu mertua, satu piringnya lumayan. Oke teman-teman, ikuti terus sampai selesai video aku. Dan jangan lupa subscribe-nya ya teman-teman. Dan tinggalkan komen di bawah. Bagi yang baru berkunjung, durasinya 3 menit jangan lupa ya, baru di subscribe. Dan selamat menonton video-video aku yang lain. Oh iya bunda-bunda, di tempat bunda-bunda tanggal 6-7 itu ada lockdown, gak PSBB lagi. Kalau di Jawa Tengah iya, jadi pasar itu suruh tutup, gak boleh ada aktivitas, 2 hari itu suruh di rumah. Padahal ya udah tiap hari di rumah ya, tapi ya ikuti aja peraturannya. Semoga corona ini cepat hempas dari muka bumi ini ya, amin. Kalau bikin adonannya pasti bunda-bunda lebih pintar dari aku. Ya saya cuma bisanya dikit-dikit aja sih, masak-masak begini, bikin goreng-goreng begini. Cuma pakai tepung terigu, tepung beras sedikit, dan saya kasih garam. Udah deh digoreng, celup-celupin pisangnya. Dan dipanasin dulu minyaknya. Tuang secukupnya aja ya. Dan saya itu tambahin minyak bekas goreng-goreng kerupuk kemarin ya. Kemarin habis goreng kerupuk sama goreng tempe, itu ada bekasnya dikit. Saya taruh lagi, tuang biar lebih banyak lagi minyaknya. Thank you.
aku tatakin tisu biar minyaknya itu meresap ke tisu ya, dan tisunya itu tisu wajah karena tisu yang biasa buat itu nggak ada. Jadi pakai tisu wajah, nggak apa-apalah dikit ini. Dan alhamdulillah, tara, ini tuh sudah jadi. Dan anak-anak minta dikasih keju, jadi siap-siap deh saya ambil keju dan susu untuk taburi di atasnya. Tinggal taburin susu dan siap dihidangkan buat anak-anak. Anak-anak itu doyan banget ya, jadi saya bikinin. Dan terima kasih ya bunda-bunda sudah menonton video aku sampai selesai. Dan ini kayaknya sudah selesai. Terima kasih, sampai jumpa. Bye-bye. Assalamualaikum.